Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Kak Jumar. Apa kabarnya saudaraku semuanya malam hari ini? Mudah-mudahan yang ada di Indonesia, yang ke luar negeri di Malaysia, Singapura, Malaysia, Hong Kong, Arab Saudi. Mudah-mudahan kalian dengan keadaan sehat walafiat dan dengan Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Teman-teman, Kak Jumar membuat brownies ya, tapi bikinnya banyak banget karena besok kakak Malaysia undang aku pergi sana, aku membawa oleh-oleh tepung brownies. Aku bilang sama bos aku bilang boleh. Pas itu sekarang aku mau bikin, tapi aku bikin 4 adonan teman-teman. Ya nanti aku kasih tunjuk kamu kalau kamu mau ikut Kak Jum bikin brownies. Kamu bikin satu adonan, nanti aku kasih tahu caranya, berapa banyak telurnya, berapa banyak butternya, berapa banyak kacangnya, semuanya aku kasih tunjuk. Sekarang Kak Jumar mau bikin dulu cara bikin Kak Jumar ya. Ini sekarang aku mau aduk dulu ini telurnya sama butternya satu panci ini 4 adonan ya. Aku sekarang mau taruh vanili. Kalau satu adonan vanilinya satu sudu ini ya, satu sudu vanili, satu sendok teh. 1 2 3 4 ya. Jadi 4 sudu teh vanilinya. Kalau 4 adonan, kalau satu adonannya satu sudu teh aja ya, satu sendok teh. Karena aku aduk dulu vanilinya sampai hancur ya. Sampai hancur sama gulanya sama butternya. Kayak itu satu persatu telurnya diaduk sama ini vanilinya sama gula sama butter ya. Jadi satu persatu aku masukin sini satu persatu. Gulanya enggak digodok sih itu tadi enggak bilang. Nanti aku taruh, nanti kalau udah itu udah aku campur semuanya, aku taruh bikin gulanya berapa direbus gitu ya. Aku aduk dulu satu persatu telurnya ya. Terus satu telurnya aduk terus sampai telurnya hancur ya, sampai 12 telur teman-teman. Jadi satu adonan nak kena 3 telur ya. Kan saya bikin daripada bikin sendiri-sendiri kan, sekalian aku mikir teman-teman mau ikut ya, mau ikut cara bikin Kak Jumar ya. Enggak usah pakai blender, enggak usah pakai apa-apa, cukup pakai tangan aja sama pakai alat untuk ngaduk aja. Enggak usah pakai blender. Tapi telurnya harus sampai hancur ya. Kalau enggak hancur nanti dia enggak jadi cake-nya. Harus sampai hancur, bur. Oke. Aduk dulu terus sampai ini telurnya sampai merata, sampai hancur telurnya. Baru nanti diselesaikan. Terus aduk ya. Terus aduk. Capek loh teman-teman aduknya, lama loh kalau 4 adonan gini. Oke, lagi udah tiga ya telurnya ya, tiga terus ya, aduk terus. Kalau ngaduk pakai ini, pakai alatnya ini pun boleh ya, alat ini pun boleh. Ada yang kecil enggak? Nih, alatnya ini boleh juga ya. Aku taruh alat ini dulu. Senang mana? Senangin teman-teman. Cepat hancur. Pakai lotnya ya, cepat hancur ya. Tangan dua biar cepat hancur. Dikocok-kocok. Oke, sekarang udah titik 4 telur ya. Kasih 5 sekali. Ayo cucuk. Cepat hancur. Oke teman-teman, gini ya, kalau teman-teman mau bikin satu adonan, sebentar ya. Kalau di Singapura teman-teman ya, saya bikin satu adonan satu butter ini, satu adonan ya, satu ini satu adonan. Nanti vanili satu sudu teh, kacang otaknya bikin selera kalian semuanya lah. Kalau saya beli bikin satu 4 adonan sebagai setengah mangkok gini ya, ini 4 adonan. Telurnya kalau yang satu bikin satu adonan 3 biji telur. Lepas itu tepung gandum dicampur sama tepung gandum kayak gini ya, tepung gandum kayak gini ya teman-teman ya, ini ya, ini kayak gini tepung gandumnya. Terus tepung coklat sama tepung gandum tadi, terus ditaker satu
satu adonan satu kotak ini, satu cup ini, kalau ditimbang 250 gram ya, sama tepung gandum dicampur, tepungnya ini 40 gram ya, 40 gram ya, 40 gram dicampur sama tepung. Jadi satu mangkok ini 40 gram, ini 250 gram ya. Nanti udah ambil satu adonan segini, campur itu ya, campur sama tepung gandum, jadikan satu. Udah itu nanti ambil satu cup gini untuk satu adonan 250 gram dicampur sama tepung yang ini, itu gitu. Jadi terus di telurnya diaduk terus sampai sampai merata, sampai sampai nggak ada telurnya sama sekali, teman-teman ya, sampai sampai telurnya tuh merata, benar-benar merata. Nanti dicampur sama ini, sama tepungnya tadi, terus ini baru dituang ke nampan gitu ya. Ke kalau di sini kayak gini, kalau teman-teman kalau punya kecil, taruh di kecil pun nggak apa-apa. Satu adanya kan ada yang kecil tuh, ada yang kecil, saya punya ini, buat saya punya kecil kayak gini. Satu adanya boleh taruh sini kecil ya, kalau gede boleh taruh ke panci ini gitu. Jadi besok ke Malaysia, karena kakak Malaysia punya calon besan, baru kesusahan teman-teman, ada family yang meninggal, jadi kita mau jenguk ke sana besok, mau ziarah, acaranya ziarahnya ke rumahnya keranda ada kubur ya. Kita kan Singapura jauh, jadi nggak boleh terus dari sana cepat-cepat. Nah, teman-teman, cantik tuh. Oh, sama lagi telurnya. Terus campur terus ya. Ini namanya brownies. Namanya cake brownies ya. Nanti sudu panasnya teman-teman ya, kalau teman-teman punya oven, sudu panasnya hampir 40 180 derajat ya, 180 panas gitu ya. Panas 180, 180 panas. Ya karena ditengok kalau udah menguning kecoklatan, dicoblos tengahnya, udah masak, itu udah masak. Nggak boleh sampai crispy ya, kalau crispy nggak enak. Crispy itu kayak di Indonesia kering, kering sangat nggak enak. Pertama-tama teman-teman ya, gulanya itu direbus dulu sama butternya ini. Jadi gulanya tuh 250 gram juga diaduk sama ini. Satu cup itu setengah, berarti gulanya satu adonan 250 gram juga ya. Gula pasir teman-teman, gula pasir yang putih. Gula ini berapa gram gula ini, Ci? Gula ini berapa ratus gram? 2 sendok. 2 itu setengah kilo. Oh, 2 yang gede. Iya. Oh, gede. Gulanya 500 gram, teman-teman. Satu adonan 500 gram gulanya. Sampai kesel teman-teman kalau ngaduk ya. Karena apa namanya? Kalian sih dah nih, kalian dah? Ya udah 12 semuanya. Udah. Oh, sampai telur putih, sampai telur kuning, sampai hancur semuanya ya? Iya. Itu telur, itunya udah itu Rora CSKP. Udah.
nanti kulitnya aku taruh dekat pupuk. Mas aku kasih brownies. Last review brownies. Terima kasih. Tuannya Supri, Cik Masmi. Bukannya bikin ke? Ya? Hah? Kita yang bikin bukan dia ke? Ya? Biasa lah. Dia punya orang tua kita bikin. Ha. Kenapa betul dia datang ke? Kita pergi sana kata anak puasa nak baik tu makanan. Mak itu sebenarnya malas, ini sama pergi kerai juga. Jadi ini rata semuanya, sudah rata, sudah cantik, sudah kayak gini teman-teman. Ini gula sama telur teman-teman. Saya pun tak makan. Pasal saya tak suka manis. Telurnya gede, gede semuanya gede, semuanya gede-gede. Ini kalau tak lama katanya tak bisa membul. Oke, udah taruh. Nah teman-teman, sekarang saya sampai tepungnya ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Biar sedap nanti matangnya membul ya. Udah lincah nih di Singapura bertahun-tahun, paham gak biasa. Kalau sekolah udah pinter sih, mana-mana udah apa? Udah 20 tahun yang berputar ke sekolah sudah kuliah berapa sih? Terus sekolah udah kuliah ya teman-teman ya. Kemudian tepung terus hilang telurnya sama tepungnya. Nah, jadi hitam. Kalau kok sekaligus ya enggak boleh tahu. Iya tuh, saya cangkir. Kok sekaligus biar suara umbluk-umbluk ya guys kok. Belajar satu kali udah paham aku. Nah, teman-teman udah kayak gini. Cantik ya brownies-nya ya. Brownies-nya kan enggak usah pakai anu teman-teman, enggak usah pakai apa ya? Nggak usah pakai blender ya, tinggal digetikin aja tuh. Oke, masukin lagi ya, masukin lagi tepungnya. Tepungnya masukin lagi tuh. Udah ya. Jadi dua paket ini teman-temannya, dua mangkok ini gulanya 250 gram. Jadi dua mangkok ini gulanya 500 gram. Tepungnya gandum kalau di Indonesia, di sini tepung apa namanya ini? Flour apa? Ini. Tepung flour ya. Flour tepungnya gandum. Terus ininya satu sudu teh, satu adonan ya. Ininya satu paket. Tepungnya apa gandum 250 gram, tepungnya coklat 40 gram gitu. Atas udah digula sama ini udah direbus, udah cair, udah adem, cemplungin telur 3 sama gulanya 500 gram, ini satu paket. Terus tepung ini sama gula dicampur. Udah dicampur nanti dibakar itu teman-teman, sedap pokoknya jadinya. Nih kacu bikin 4 adonan ya.
Cantiknya, masya Allah ya. Oke. Terus diaduk biar merata ya. Oke. Terakhir tepungnya. Dah. Dah terakhir ya tepungnya. Aduk lagi. Terakhir sudah. Ovennya 180 derajat ya, 180 panas ya teman-teman ya. Biar panasnya merata, biar matangnya merata. Kalau nggak punya oven, taruh mana teman-teman? Saya nggak punya oven. Tangan biar cepat lambat ya, biar tak lambat. Benar-benar capek teman-teman aduknya ya. Capek. Kakakku Malaysia tuh orangnya nggak bisa masak teman-teman. Kalau apa-apa nyuruh aku. Kalau anaknya kawin pun ngundang aku ke sana. Sampai 4 hari di sana. Kalau dia punya hajat mantu apa ini mau besan pun nanti aku udah anaknya yang laki nggak mau nggak menyusahin budi-budinya atau makdi atau leleknya yang dia nggak suka ngerusuin katanya mau order semuanya kak itu karena itu biasa tuh ke sana acaranya yaitu mau silaturahim ke besannya calon besannya silaturahim terus mau ngerasain itu ngerasain makanan yang dia order nanti kalau mau nikah ya nikahnya bulan depan ya teman. Bulan depan tanggal 10 bulan depan ya nikahnya. Oke teman-teman sudah. Saya nak aduk pakai ini dulu juga nanti kurang rata ya. Manisnya nih teman-teman malah aku tak berani ya aku nggak punya diabetes teman-teman alhamdulillah sehat tapi ya cuma nggak suka manis aja gitu. Cantik ya teman-teman ya. Kalau pakai ini lebih lebih leluasa lebih apa ya lebih cantik tuh. Teman-teman ya tuh capek teman-teman ya capek banget. Oke saya tuang satu persatu di mangkok ya di mangkok satu persatu. Lumer sekali teman-teman ya. Oke, Kak Jun tuang. Kak Jun tuang ke satu nampannya. Ini teman-teman diolesin butter tadi sama tepung gandum ya, sama tepung flour tadi ya. Ditaruh atasnya biar ini, biar enggak apa namanya? Biar enggak lengket nanti kalau udah masak ya. Oke, aku tuang di sini dua-dua. Bismillahirrahmanirrahim ya. Oke, aku tuang dua-dua. Ini teman-teman, aku tuang ya. Bismillahirrahmanirrahim, tuang di sini. Satu persatu ya. Tuang dua.
bagian memang ini besar karena bikinnya banyak ya, dua adonan, jadi dua mangkok ya teman-teman ya, yang gede ya, karena 4 adonan kalau teman-teman bikin satu adonan ya kecil tempatnya ya. Sekarang Kak Jum taburin atasnya kacang otak ya. Kalau nggak ada ya nggak usah tabur, nggak apa-apa. Tabur kacang otak ya. Aku panasin dulu ovennya 180 60. Oke, 180 aku tabur kacangnya ke atasnya ya. Caranya gini teman-teman, kacangnya ini browniesnya aku tabur ya atasnya. Nah nih, tabur atasnya kacangnya. Terserah kalian mau suka banyak, mau suka sedikit, terserah ya. Nih, ini ya, udah jadi dua brownies ya, cantik sekali. Oke teman-teman, udah habis selesai browniesnya. Oke, Kak Jum akhiri video Kak Jum, 22 menit teman-teman. Kalau saya enggak duluin dulu setengah jam, mungkin orang enggak sanggup nunggu. Oke teman-teman, kalau Kak Jum bikin brownies punya makanan cake brownies, kalau kalian suka, berarti aku kasih tunjuk Kak Jum, semuanya udah kasih tunjuk, kalian tinggal ikut. Karena Kak Jum nggak bisa bikin kayak orang-orang yang bikin YouTuber yang lainnya, Kak Jum nggak tahu, taunya Kak Jum gini. Kalau orang-orang suka nonton, suka video Kak Jum ya, tolong di tengok kalau nggak suka ya nggak apa-apa. Oke, Kak Jum akhiri video Kak Jum. Kalau kalian suka video Kak Jum, Kak Jum minta tolong di subscribe, di komen, dan di like. Kebaikan kalian akan dibalas sama Allah SWT. Ya berlamin, bye-bye. Terus sukses teman-temanku, bye-bye. Assalamualaikum.